Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman linzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المصطفى محمد القدوة الحسنة وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Sadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, wabil khusus Ustazah Hajah Suryanti hafizahullah wa habbahullah. Mudah-mudahan beliau dan semua hadirin hadirat yang hadir pada majlis ini selalu dijaga dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur adalah ungkapan serta usaha kita untuk terus menyempurnakan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, sebab dialah zat yang paling dan senantiasa menyempurnakan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua. Setelah Allah menciptakan kita begitu sempurna dengan akal sehat kita, hati nurani yang bersih, kemudian tubuh kita yang sangat sempurna fi ahsani taqwim dalam bentuk yang terbaik, maka Allah pun menyempurnakan pikiran kita dengan informasi wahyunya yang sangat-sangat lengkap. Informasi tentang masa lalu, tentang kehidupan yang sedang dan tengah terjadi, bahkan informasi yang akan datang, sekaligus merupakan petunjuk buat kehidupan manusia. Apa petunjuk yang dibutuhkan oleh manusia seperti yang Allah ajarkan pada kita setiap rakaat salat dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Maka Allah jawab dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah yang kedua, surah 2 dan ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Nah, inilah cara Allah menyempurnakan kenikmatan fikiran kita dengan petunjuknya. Tanpa petunjuk apapun yang kita lakukan, betapa sulit. Masak saja pada saat kita mau masak yang enak tuh gimana caranya, pas ya, seperti yang biasa dilakukan oleh Ustazah Hajah Suryanti terutama di rumah, dan itu yang membuat saya salah satunya kenapa tetap gemuk seperti ini ya, karena masakan yang luar biasa. Nah, kita selalu berusaha untuk mencari dan mendapatkan semacam resep. Resep itu adalah petunjuk. Petunjuk bagaimana memasak sebuah makanan atau suatu makanan yang begitu nikmat dan bisa dinikmati orang lain. Begitu halnya Allah juga menyempurnakan dengan kitab sucinya itu hati nurani kita, yang dengan informasi wahyunya, bahkan petunjuk perjalanan hidup kita, semakin yakin kepadanya. Tidak ada Tuhan kecuali Dia adalah sangat-sangat rasional, sangat argumentatif. Bukan hanya rasional tapi juga empirik. Dalam surat An-Naba ini kita diajak menjelajah alam semesta. Dan tidak ada yang mampu menjelajah tentang alam semesta sampai dalamannya, kedalaman dari apa yang perlu kita cermati dari alam semesta ini kecuali Allah SWT.
Disinilah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, bahkan bukan hanya petunjuk dalam bentuk irsyad, bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam bentuk tulisan, konsep hidup, ajaran, tetapi langsung dengan programnya. Kita diprogram setiap hari oleh Allah untuk sholat menghadapnya 5 kali sehari semalam. Kemudian kita diprogram dari pekan ke pekan, paling tidak dengan Jumat. Nah, hari Jumat ini adalah hari yang sangat diberkahi Allah Azza wa Jal, yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam, tuan dari seluruh hari-hari yang ada. Begitulah Allah membimbing kita dengan kesempurnaan nikmatnya, yaitu risalah. Risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Kemudian juga contoh konkret bagaimana menjalankan risalah itu dengan benar, dari mulai sisi kehidupan pribadinya menjadi hamba Allah yang begitu sempurna. Kemudian saat dia membangun keluarga dengan luar biasa, penuh dengan sakinah, kebahagiaan. Bukan tanpa konflik, bukan tanpa konflik, ada konflik-konflik. Tetapi Nabi selalu memberikan dan dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan persoalan rumah tangga begitu baik. Sampai Nabi hampir saja menceraikan beberapa, bahkan seluruh istrinya, yang saat itu mereka agak sedikit mungkin menuntut, karena ada juga keinginan yang sifatnya manusiawi untuk memiliki perhiasan dan pakaian seperti orang lain. Misalkan seperti istri-istri para sahabat yang lain waktu itu. Yang kemudian Allah memberikan pilihan kepada para istri Nabi untuk memilih Nabi atau harta yang mereka kehendaki, perhiasan-perhiasan tadi. Tentu saja para istri Nabi sebagai istri-istri yang sangat cerdas, luar biasa, penuh dengan keimanan, itu hanyalah bagian daripada dunia mereka. Tetapi akhirat itu yang selalu menjadi pilihan mereka. Maka dengan kecerdasan mereka dan petunjuk Allah pula, mereka pun akhirnya memilih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bagaimana Nabi sebagai contoh membangun keluarga. Sekali lagi, bukan tanpa konflik, tapi yang terpenting adalah bagaimana mampu kita mengatasi konflik itu dengan baik. Begitulah petunjuk Allah berikutnya pada saat kita bermasyarakat. Islahul mujtama, kita terlibat dalam memperbaiki dan membenahi masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang kemudian kita juga terus, sampai Nabi memberikan contoh, bahkan ketika hijrah ke Madinah, Nabi mencontohkan bagaimana membangun masyarakat yang sampai pada tingkat akhirnya membangun sebuah bangsa, building a nation, membangun sebuah bangsa, bahkan building a state. Bagaimana Nabi membangun sebuah negara yang sampai hari ini tidak bisa dinafikan bahwa itu adalah negara yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW, yang dikenal dengan negara Madinah Munawwarah. Kota Madinah hari ini adalah sebuah kota kecil mungkin, atau sebuah kota yang cukup diberkahi Allah Azza wa Jalla, tapi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk sebuah negara yang berinteraksi dengan negara-negara yang lain, bahkan di dalamnya terdapat berbagai kelompok, berbagai suku dan lain sebagainya, mampu dibangun dan disatukan menjadi sebuah daulah, sebuah nation, sebuah negara. Hamba-hamba Allah, itulah sekali lagi bentuk daripada rahmat Allah, kenikmatan Allah saat menyempurnakan ajarannya dengan contoh konkret. Jadi kalau sekarang banyak orang yang memahami Islam itu tanpa negara, tanpa pemerintahan, jelas tidak seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ketika menjadi manusia terbaik, menjadi imam terbaik, sampai pada akhirnya dia pun menjadi seorang kepala negara dan pemerintahan yang begitu baik, bahkan sempurna, luar biasa, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya yang dikenal dengan Al-Khulafa'ur Rasyidun, para khalifah yang 4 diantaranya, bahkan 5 dengan Umar bin Abdul Aziz. Begitu halnya dengan khulafa' yang lainnya, sultan-sultan pada saat membangun bangsa dan negara. Semua kehebatan dan kekuatan itu tidak lepas daripada kitabullah, yang salah satu bentuk dari, atau salah satu dari muatan kitabullah itu juga ada pada kajian kita pagi ini, yaitu terkait dengan surah An-Naba.
Suratul Naba dikenal dengan surah atau arti An-Naba yang artinya berita. Ya, berita, sebuah berita yang saat itu cukup menggoncang bangsa Arab, khususnya orang-orang Arab yang ada di Makkah Mukarramah. Ketika diturunkan surah ini, Suratul Naba, tentu terjadi semacam kegoncangan yang oleh Allah kemudian juga digambarkan kegoncangan itu dengan satu kalimat yang begitu indah atau begitu jelas mempertontonkan dan menjelaskan tentang apa yang menjadi permasalahan saat itu. Nah, ketika datang berita ini, mereka langsung meresponnya dengan saling bertanya di antara mereka. Maka Allah pun kemudian mengabadikan peristiwa itu dengan kalimat amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya satu sama lain. Benar ada Muhammad, Muhammad itu jadi Nabi, Nabi ini menceritakan tentang ada kehidupan akhirat. Berita tentang akhirat terutama itu cukup menggoncang mereka. Karena mereka secara empirik, kasat mata, kasat telinga kalau boleh dikatakan, hanya mengerti hidup itu adalah hidup yang mereka rasakan sampai kematian sudah selesai. Mereka tidak pernah mempersepsikan atau menduga bahwa setelah kematian itu ada yang namanya kehidupan yang justru lebih pasti dan lebih abadi. Bahkan disitulah titik permasalahan kehidupan yang sesungguhnya. Ketika manusia tidak percaya dengan akhirat, selesailah. Mereka akan tenggelam dalam kehidupan dunia. Apapun mereka lakukan, kalaupun baik, hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja. Dihormati orang, disanjung orang, dianggap jadi kepala negara atau pemimpin di antara mereka. Selebihnya mereka tidak punya harapan apa-apa. Walaupun kelelahannya untuk meraih semua kehidupan dunia itu juga tidak kalah berat. Sebagaimana seorang yang beriman kepada Allah kemudian kepada hari akhir juga berjuang untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Sama perjuangan itu, sama-sama melelahkan capek. Itu yang oleh Allah digarisbawahi dengan firman-Nya. In takunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kata Allah, jika kalian lelah dan capek dalam membangun kehidupan ini, kesejahteraan di dunia ini, apalagi kita punya orientasi untuk kehidupan ukhrawinya juga, mereka juga jangan dikira untuk sekedar dunia saja mereka tidak lelah. Sama dengan kalian, harus bangun malam, bekerja sampai jam 2 malam, bahkan artis-artis yang ingin menjadi seorang artis yang hebat, berkarakter dan mendapatkan penghasilan yang tinggi, mereka sampai tidak tidur malam, baru bisa tidur ba'da subuh. Ketika orang-orang mulai bangun, dia mulai tidur. Begitulah berganti kehidupan mereka. Jangan dikira mereka tidak lelah pada saat mereka ingin menancapkan komunisme misalkan. Mereka pun ada yang mengorbankan dirinya sampai terbunuh. Mereka ingin dikenal sebagai seorang pejuang dan pahlawan di muka bumi dengan keyakinannya terhadap paham komunisme itu sendiri atau paham-paham yang lain. Jangan dikira mereka tidak berkorban. In takunu ta'lamun, kata Allah, jika kalian sakit menderita, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka sungguhnya mereka itu juga sangat-sangat sekali lagi menderita lelah. Tetapi watarjuna minallahi ma la yarjun, yang membedakan kalian dalam sama-sama kelelahan itu adalah kalian mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Kalian difitnah, kalian dibantai, kalian dipenjara, kalian bahkan dibunuh, dibantai sekalipun, mereka, kalian masih punya harapan, yaitu harapan kehidupan ukhrawi, sementara mereka tidak punya harapan apa-apa. Yang ada fakta dalam kehidupan ukhrawi hanyalah tinggal balasan Allah yang pasti terhadap mereka. Nah, itulah contoh An-Naba. Bagaimana tidak menggoncangkan berita itu. Karena itu sangat-sangat buat mereka sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru. Walaupun mungkin banyak di antara mereka juga yang percaya akan kehidupan akhirat sesungguhnya. Hanya sampai hari ini ketika di antara mereka yang percaya pada akhirat pun tidak serta-merta kemudian mampu mensikapi untuk kehidupan setelah kehidupan dunia atau kehidupan akhirat itu. Lagi-lagi di sini Allah Azza wa Jalla menyempurnakan
kenikmatannya dalam bentuk informasi yang begitu lengkap tentang sebuah berita, yaitu kehidupan ukhrawi, atau dalam bahasa sederhana surah An-Naba ini dengan kalimat An-Naba. Mari kita coba jelajah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah berfirman amma yatasaalun, ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tentu saja sebagaimana surah Makkiyah lebih menekankan kepada persoalan keimanan, dan tentu ada ibadah-ibadah tapi belum selengkap dan sebanyak yang terjadi atau disyariatkan oleh Allah di Madinah Munawwarah. Tentu mereka terus mencoba mengokohkan keyakinan mereka, salah satunya adalah keyakinan dan keimanan kepada kehidupan akhirat ini. Itu sangat-sangat menentukan. Bahkan sebagian ulama mengatakan terminal iman itu cuma dua. Yang satu kepada Allah, dan terminal akhirnya adalah hari kiamat. Titik tolak kita hulu segala sesuatu itu adalah iman kepada Allah, dan hilirnya itu adalah akhirat. Ya, kalau kita melihat sebuah apa itu gunung, dari situlah hulu airnya sendiri mengalir dengan sangat dan menjadi sumber, ya. Bahkan Firdaus, surga disebut Firdaus itu karena dia ada pada tempat yang a'laha, surga tertinggi yang ada di tengah-tengah, ya, yang di situ memancar anharul jannah. Seluruh apa itu sungai-sungai surga itu memancar dari Firdaus. Begitu indahnya saat kita berada di atas seperti ini atau di atas gunung, bisa menatap seluruh penduduk surga yang ada di bawahnya. Maka Nabi pun mengingatkan dalam hadis sahih, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, mintalah Firdaus. Mintalah Firdaus sekali lagi. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, ketika Allah Azza wa Jal ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman amma yatasaalun, sekali lagi, tentang apa sih yang mereka pertanyakan itu. Maka Allah juga Maha Tahu dan kemudian menyatakan anin naba'il azim, tentang berita yang begitu besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, saking besarnya mereka kemudian berselisih. Ya, perselisihan itu membelah mereka menjadi dua kelompok, yang beriman dan yang tidak beriman sebagaimana kitab suci yang lainnya. Kala sya'lamun, Allah mengingatkan dan memperingatkan mereka, ngapain mereka memperdebatkan itu? Yang pasti kalian bakal tahu. Mereka pasti mengetahui. Kala sekali-kali tidak. Artinya tidak perlu diperdebatkan. Mereka bakal tahu. Thumma kala sya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Mereka pun pasti mengetahuinya. Dan sesudah itu, untuk bisa menggambarkan peristiwa itu pasti terjadi, sebuah berita, cerita tentang bakal terjadi apa yang disebut dengan kehidupan ukhrawi ini, coba bandingkan dengan observasi kalian. Coba kalian observasi, amati bagaimana bumi ini, bagaimana langit ini, bagaimana siklus malam dan siang itu terjadi. Memang siapa yang menciptakannya? Kalau dia yang menciptakan itu Allah, apa alasan kalian untuk tidak membenarkan Allah pula yang telah menciptakan kehidupan ukhrawi itu? Lihat bagaimana Allah menantang pikiran kita. Kata Allah, alam naj'alil ardha mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas, kokoh, tetap, ya, sebahagian besar waktunya mungkin hanya 0,1%, enggak sampai 0,000 sekian persen dari waktu yang Allah ciptakan sehingga bumi tetap stabil, tidak terjadi goncangan. Gempa itu hanya kurang lebih 1 menit saja dari sekian tahun, bahkan dari sekian puluh tahun. Gempa itu hanya beberapa detik saja kadang-kadang, itu pun sudah memporak-porandakan. Tetapi sekian puluh tahun lamanya, sekian ribu, sekian juta jam kalian hidup di atasnya dalam keadaan stabil, bukan? Bumi ini. Alam naj'alil ardha mihada.
wal jibala autada. Coba kau perhatikan gunung. Ya, gunung nih kalau mau lihat Ibu sekalian, ya di belakang saya ini ada gunung yang luar biasa, Bu. Tuh, lihat tuh. Ya. Halo, Bu. Halo. Nah, ini di belakang saya bagaimana gunung-gunung itu kokoh tertancap ya. Ini sengaja kita berada di sini ya karena topik kita tentang An-Naba Al-Azim ini ya, luar biasa. Nah, wal jibala autad, dinyatakan autad itu sebagai pasak ya, sebagai pasak yang membuat bumi ini semakin stabil ya, ibarat kita membangun yang namanya apa, yang namanya rumah itu ya perlu pasak. Kalau kita membangun atau membuat semacam tenda aja lah, itu diperlukan pasak. Tanpa pasak maka akan terjadi kegoncangan demi kegoncangan itu. Saya masuk lagi kepada ayatnya, ibu-ibu sekalian. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja. Terus Allah ngajak kita mengeksplorasi, menjelajah manusia. Coba setelah kau perhatikan bumi terbentang luas, terhampar, kemudian di situ Allah ciptakan paku-pakunya, kalau istilah orang tua dulu paku bumi yaitu gunung, kemudian kami ciptakan kalian itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan saling menikmati satu sama lain ya. Suami menikmati istri, istri menikmati suami, dan seterusnya dan seterusnya. Waja'alna, sesudah itu di antara bentuk kenikmatannya, maka Allah ciptakan malam untuk kalian beristirahat. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan malam kalian itu sebagai tempat untuk istirahat. Waja'alna layla libasa, dan malam yang kelam itu, malam yang kelam itu yang sangat-sangat hitam pekat, tidak bisa kita lihat sedikit pun siapapun yang ada di hadapan kita, bahkan telunjuk kita pun sudah gelap, kita nggak bisa melihat telunjuk kita ini. Nah, itu pun Allah jadikan sebagai selimut kalian, baju di malam hari, sehingga kamu bisa istirahat dengan baik. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang harinya ma'asha sebagai tempat pencaharian untuk ma'isyah kalian, untuk hidup kalian. Itu yang normalnya. Wa banaina fawqakum sab'an syidada. Terus kita diajak lagi menjelajah. Coba tatap langit ini. Lihat langit ini. Ya, bisa kita lihat di sini lagi. Wa ja'alna apa itu? Fawqakum sab'an syidada. Kami menjadikan, coba ibu-ibu silakan lihat tuh, tatap langit yang sedang saya shoot ya. Ya, yang saya sedang shoot, coba tatap langit ini. Ternyata yang kita lihat secara kasat mata hanya inilah langit. Tapi ternyata Allah mengatakan sab'an syidada, ada 7 lapis yang syidada, kokoh kuat. Bagaimana tidak kuat sampai hari ini? Tidak ada. Kalau kita bangun sebuah rumah terus di beton itu belum apa-apa, baru beberapa bulan saja, kadang-kadang betonannya sudah mulai berjatuhan ya. Tetapi langit tidak ada sedikit pun yang berjatuhan. Luar biasa. Wa ja'alna fawqakum sab'an syidada, dan kami jadikan fawqakum di atas kamu sekalian sab'an syidada, 7 lapis bumi yang begitu kuat satu sama lain. Waja'alna siraja wahaja. Bu, langit itu kemudian kami jadikan untuk langit itu siraja wahaja. Ya, semacam siraj. Siraj itu kalau di malam hari itu kayak pelita begitu, lampu. Yang tidak lain adalah bintang-bintang yang sangat-sangat cerah. Ya, bintang yang sangat luar biasa cerahnya di situ. Ya, jadi yang dimaksud asy-syamsal munira
ala jami'il alamil lati yatawahhaj dawuha li ahlil ardi kullihim. Yaitu matahari yang menyinari seluruh alam. Tentu gambaran di sini matahari yang kita lihat adalah alam yang kita bersama ini. Sementara bintang-bintang yang lain masih miliaran bintang seperti matahari yang punya dan memiliki cahaya sendiri menerangi seluruh alam yang lainnya. Kemudian Allah menyatakan sesudah itu wa anzalna minal mu'assarati ma'an thajjaja. Al-mu'assarat di situ yaitu ar-rih, dan kami telah menjadikan di antara mu'assarat ya awan-awan yang berasal dari ar-riyah ya. Para ulama mengatakan al-mu'assarat itu adalah angin-angin begitu ya, ma'an thajjaja, angin yang bergerak itu kemudian menggumpalkan sejumlah uap air yang terus diangkat ke langit di ketinggian sekian dan kemudian akhirnya jadi ma'an thajjaja, air yang begitu deras mengalir ke dalam kehidupan kita bersama yang menghidupkan apa yang disebut dengan tanaman-tanaman itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, mu'assarat. Dikatakan mu'assarat itu kayak asir. Asir itu peresan ya. Memang awan itu seakan-akan memeras dirinya. Kalau kayak busa begitu. Busa dimasukkan ke dalam air. Kemudian dibawa oleh kita kemana. Terus diperas gitu ya. Maka turunlah air. Nah, mu'assarat itu seakan-akan digambarkan dengan awan yang memeras. Mu'assir itu yang memeras artinya. Awan yang memeras dirinya misalkan. Tentu ada yang maha memeras di situ. Sehingga ada yang mengatakan bahwa mu'assarat itu juga adalah para malaikat yang memeras awan-awan itu sendiri. Yang kemudian dari awan itu keluarlah air yang mengalir dalam kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah yang lain, Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabasathuhu fis sama' kaifa yasha' wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruj min khilali. Begitulah Allah menggambarkan yang telah menciptakan, yang telah irsal itu melepaskannya atau meniupkan rasul itu seorang yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi membawa risalah. Maka yursilur riyaha juga tidak akan lepas dari bagaimana angin-angin pun seakan-akan membawa risalah kepada kita. Apa sih risalah secara singkat? Yaitu pesan kepada kita semuanya bahwa ini adalah memberikan pesan sebagai bagian dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Linukhrija bihi habba wa nabata, untuk kami keluarkan dengan air itu tadi ma'an thajjaja habba wa nabata. Habba benih-benih. Subhanallah. Biji wa nabata dan tumbuhan. Dari biji yang kita tanam seperti padi hanya satu butir padi kemudian jadi nabat, tumbuhan yang disebut padi. Bahkan dari satu biji bisa sampai 40 batang tumbuhan yang disebut dengan pohon padi. Wa jannatin alfafa, bukan hanya itu. Kebun-kebun yang sangat lebat sekali. Wa jannatin alfafa. Sampai di situ saudara-saudara sekalian nanti langsung kepada masuk. Ketika kita diajak mengeksplorasi tentang alam yang begitu luar biasa, kekokohan dan seterusnya, kita bisanya tentang apa itu? Tentang mulai dari apa? Dari gunung, kita kan biasanya hanya membabat hutannya saja. Begitu kita diperintahkan untuk mereboisasi, ternyata tidak punya kemampuan. Tidak bisa lagi mengembalikan gunung sehebat seperti Allah pertama kali menciptakannya. Belum lagi ketika gunung itu dibongkar isi dan kandungannya, tambangnya, batu baranya dan lain sebagainya.
maka semakin hancurlah seluruh gunung-gunung itu. Begitu hanya manusia pada saat tadi jannatin alfafa, kebun-kebun atau hutan-hutan yang sangat lebat itu juga mulai dibabat. Hutan yang mereka olah, mereka jual, mereka tumpuk duitnya tidak bisa menyelamatkan mereka. Tetapi pada saat kita menciptakan satu bukit saja atau satu kebun kecil saja di halaman rumah kita, betapa berat dan sulit kita untuk mengolahnya. Saudara-saudara sekalian, orang beriman di situ akan terus meningkat keimanannya pada saat menatap alam, mengobservasi dan mengamati alam semesta ini. Sehingga semakin yakin bahwa inna yaumal fasli kana miqata, bahwa hari kiamat yang akan ditetapkan dan diputuskan siapa beriman dan tidak beriman, dipisahkan, asal fasala juga artinya memisahkan, dipisahkan siapa yang benar siapa yang salah, dipisahkan siapa yang beriman dan siapa yang tetap kufur kepada Allah, adalah sebuah waktu yang pasti. Kana miqata, sebuah ketetapan waktu yang pasti. Dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan, paling tidak pada tadabbur di pagi ini Allah menambah keimanan kita bahwa seluruh alam ini seakan-akan bicara kepada kita, aku adalah tanda kebesaran Allah, bukan kehebatan kalian wahai manusia yang cenderung justru merusak kami, kata alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin, ya. Jangan lupa subscribe ini.